saya mau tanya, saya tuh kalau melihat seperti ada bayangan, terus dia itu kayak melayang-layang gitu loh dok. Itu kenapa ya dok, kira-kira ya dok? Aduh saya takut dok. Wah, kalau ada bayangan hitam melayang-layang, kita harus evaluasi dulu. Satu, evaluasi penglihatannya. Kedua, evaluasi segmen anteriornya yang depan mata. Kemudian evaluasi segmen posteriornya. Nah, biasanya itu adalah pigmen yang jatuh di vitreous atau badan kaca yang melayang-layang. Biasanya dipicu satu, mungkin ada minus yang tinggi sehingga ada degenerasi mio yang menyebabkan ada lubang pigmen jatuh ke vitreous, atau karena benturan yang keras sehingga pigmennya jatuh ke sana. Oh, jadi bayangan yang saya lihat itu bukan bayangan mantan saya ya dok. Jadi ada bayangan yang harus lebih diwaspadai selain bayangan mantan saya.